Ya, saat ini saya sedang bersama Bapak Bambang. Beliau adalah PLT Camat Banjarbaru Utara. Kita akan menanyakan kepada beliau, apa sih yang menarik di Kecamatan Banjarbaru Utara? Pak Bambang, di Banjarbaru Utara ada apa sih yang menarik, khususnya di bulan Ramadan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menarik untuk Kecamatan Banjarbaru Utara ini sangat banyak spot-spot yang menarik. Di antaranya di sini ada Lapangan Murjani yang banyak didatangi oleh kalangan muda dari muda maupun sampai dengan dewasa. Kemudian ada spot Karanganyar, banyak kuliner-kuliner, kafe-kafe dan juga banyak pusat-pusat perbelanjaan di sana. Kemudian ada juga di sini kampung-kampung. Antara lain ada Kampung Luwak di Kelurahan Mentaus, ini ada Kampung Korea di Kelurahan Sungulin. Kemudian kami juga di sini punya mall yang merupakan ciri khas Banjarbaru, yaitu Cimol yang berada di Kelurahan Sungulin. Di sini kami juga ada Taman Pintar. Nah, ini untuk tempat belajar para anak-anak, baik dari anak-anak sampai dengan anak remaja, untuk belajar tema secara tematik. Nah, itu mungkin spot-spot yang ada yang sangat menarik yang bisa dikunjungi oleh warga Banjarbaru sendiri maupun dari luar Banjarbaru yang ada di Kecamatan Banjarbaru. Baik, terima kasih. Selama bulan Ramadan ini ada satu kegiatan yang sangat bagus sekali yang perlu kita dukung, yaitu adanya Festival Salikuran, di mana di dalam Festival Salikuran ini mengangkat cita Islam di situ. Ada nilai-nilai keislaman, di mana setiap malam Salikuran biasanya orang itu di malam ganjil, ya. Yeah. Malam-malam penuh dengan rahmat, penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dimaknai dengan Festival Salikuran. Banyak warga di RTT kami, baik di 4 kelurahan itu, yang mengikuti festival ini dengan memeriahkan kampungnya, yaitu RT-nya dengan tanglong maupun dengan menghias lampion-lampion di RT-nya. Termasuk soal kegotong royongan ya, Pak? Kegotong royongnya sangat tinggi sekali di sini. Itu bisa dilihat di masjid-masjid, bahkan ada masjid yang juga ikut di festival ini. Jadi tidak hanya RT, tapi juga ada beberapa masjid dan musola yang mengikuti festival Salikuran ini. Bambang, terima kasih atas waktunya. Sudah mau diberbagi keterangan informasi soal Banjarbaru Utara. Sukses terus, Bapak-bapak. Terima kasih.